Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan menggambar rumah sederhana, rumah lantai 1 dan ukuran 8x13. Oke, yang pertama kita lakukan yaitu menentukan dulu unit. Unit ini, oke, kita pakai sentimeter. Jadi dalam penggambaran nanti 1 meter kita buat garisnya 100 cm. Oke, setelah kita tentu unitnya, kita buat layarnya A meter, layar as. Apalah warna ya, terang kuning hijau. Kolom bisa warna ya. Pintu jendela, itu jendela. Oke. Serah. Oke, warna biru misalkan. Kita klik dua kali as, aktif layar as. Oke. Klik line, count line. Oke. Ini anggaplah 325. Oke, 325 meter. Kita aktifkan ortho, tekan F8. 150 enter, 325 enter, 1150 enter, terus ratus 950. Oke, kita klik di sini, klik kanan, close. Oke, setelah itu tinggal kita copy ini objek, enter, ini 600 tambah 150 jadi 750 meter. Terkembali, pilih objek lagi, maka perintah copy aktif kembali. Kita 325 meter, enter kembali, enter lagi, setelah objek 325. Oke, sudah bikin, kita buat lagi di sini. Apalagi ada WC di sini, kita pakai koordinat kartesius ya, jangan lupa prinsip koordinat kartesius. Ini kalau x ke kiri negatif, y ke bawah negatif, minus 150 koma minus 150 meter. Line sini. Oke, klik enter. Ini tinggal kita trim, tr, enter dua kali, hapus. Siapa ini ya, hapus. Sip, tekan sip, klik ini. Jadi trim dan extend bisa berfungsi ganda. Kalau sementara trimnya aktif kita tekan shift, maka berfungsi extend. Demikian sebaliknya, jika extend yang aktif kita tekan shift, maka berfungsi trim ya. Oke, kita tekan shift, maka berfungsi extend. Oke, selesai asnya.